Assalamualaikum, hai kelas. Oke, hari ini saya nak masuk tajuk pengorakan selari. Jom. Okey, lukisan pengorakan selari terdiri daripada silinder dan juga prisma. Okey, silinder ada dua, silinder tegak, silinder oblik. Prisma pula, dia ada prisma segi empat dan juga prisma heksagon. Okey, untuk awak memahami dengan lebih lanjut bagaimana sebenarnya pengorakan ni, okey, saya ada buat sedikit demo menggunakan kertas A4. Jom kita tengok. Okey, awak tadi saya kata saya nak buat demo kan. Okey, ni kertas. Okey. Bayangkan kertas ni kita lipat kepada empat bahagian. Okey, so awak tengok shape dia tu. Awak nampak kan dia berbentuk prisma. Okey, so sebenarnya K kita duduk di sini. Di bahagian ini. Okey, dan kita potong bahagian ni untuk jadikan dia satu bentangan. Okey, so bila kita buka dia, awak tengok. Dia akan jadi satu bentangan empat segi dan ada line di tengahnya. Okey, ini yang kita nak lukis. Ini yang dipanggil pengorakan selari. Okey, awak tengok soalan ni. Rajah satu menunjukkan dua pandangan bagi bongkah A, iaitu pandangan pelan dan pandangan hadapan. Lukis pengorakan penuh bagi objek itu. Okey, claim adalah pada kedudukan K, K prime. Okay, ini adalah claim yang mana bahagian kita potong tadi di sini. Okey, kita panggil dia claim. Okey, so sekarang ni langkah pertama, nomborkan. Awak perlu nomborkan dia mengikut arah jam. Okey, clockwise. Okey, K di sini akan jadi 1. Di sini akan jadi 2, 3 dan juga patah balik K prime. Okay, kemudian kita akan unjurkan. Okey, awak unjurkan dia ke bawah. So, awak unjurkan dia pada pandangan hadapan. Dia akan jadi K, kat sini akan jadi K dan K prime. Okay, nombor 1 dan 3 akan jadi selari. Okay, unjurkan dia ke bawah pada pandangan hadapan. Sini akan jadi 1 dan 3. Yang nombor bawah ni kita buat 1 prime dan 3 prime. Okay, seterusnya unjurkan nombor 2. 2 dan jadi 2 prime. Okey. Seterusnya, unjurkan pada pandangan hadapan. Okey. Seolah-olah kita buat macam pandangan ortografik lah. Tapi, kita buat di pengorakan. Okey, unjurkan garisan yang di bawah. Kemudian, letak sisi kuset awak, set square dan bagi satu jarak. Ni jarak ni tak kisah. Kemudian, awak kita labelkan sebagai K. Okay. Dan kita pindahkan ukuran. Okay. So, ukuran pertama kita, kita ambil dari K ke 1. Disebabkan dia adalah prisma, maka jaraknya sama. So, awak tengok sini. Sama kan? Okey, so bila sama, so kita pindah tu. Okay, dari K, kita tanda. 1. Okey, di sini 1. Okey, jadi 2 kat sini. Okey, 3 dan last kali kita akan patah balik pada K. Kita boleh sambung garisan disebabkan dia adalah prisma yang berbentuk segi empat tepat, maka bahagian dalamnya mempunyai garisan objek. Okey, jadi awak boleh pekatkan terus bahagian objeknya. Okey, so bingkainya K akan berjumpa dengan kaki K prime. Okey, 1 akan berjumpa dengan 1 prime. 2 akan berjumpa dengan 2 prime dan 3 akan berjumpa dengan 3 prime. Di sini akan jadi K prime. Ini adalah gambar objek kita. Okay. Seperti demo yang saya tunjukkan tadi.
Ya, sama kan? Okey, sekarang soalan kita dah siap. Okey, saya sambung soalan 2. Rajah 2 menunjukkan 2 pandangan bagi objek A. Okey, ini adalah objek A. Lukis pengorakan penuh bagi objek itu. So, bila ada objek A, ada 2 pandangan. Okey, ini adalah pandangan pelan. Pelan. Dan ini adalah pandangan hadapan. Okey, so bila kita nak lukis, yang pertama sekali kita nomborkan. Nomborkan pada pandangan pelan. Okey, so pada pandangan pelan kat mana? Kat sinilah. Okey, so kita mesti ikut arah jam. Macam itulah arah jam. Bila awak nomborkan, okay, nombor 1 dia akan duduk di situ. Okey, so bila naik atas, nombor 2. Nombor 3 dan seterusnya kepada K dan K prime. Seterusnya kita unjurkan. Okey, bila awak unjurkan ke bawah, kemudian buat satu garisan, garis pada bentangan. Dan unjurkan pula nombor 2 ke bawah juga. Okey, ini akan jadi nombor 2. Okey, kat bawah ni akan jadi 2 prime. Okey, seterusnya kita akan unjurkan garisan. Okey, kemudian kita akan ambil sedikit jarak. Okey, dan buat satu garisan. Tandakan sebagai K. Okey, seterusnya ambil ukuran. Okey, apa maksudnya ambil ukuran? So, daripada K, sini K kan? Sini K ke 1 ni, ambil jangka lukis, ukur, kemudian awak tanda. Okey, bila tanda, okey, kita nomborkan dia sebagai nombor 1. Dan kita buat garisan. Okey, kenapa kita buat garisan? Sebab gambar ni, objek A ni, dia adalah sebuah kubuat. Jadi, kat dalam ni kan ada garisan. Sini ada garisan. Okey, kejap eh. Okey. So, dalam kubuat kat sini kan garisan. Ini garisan. Ini garisan. Ini garisan. Okey. So, semua-semua garisan tu akan menyebabkan kita ada garisan di dalam dia. Okey. So, makanya seterusnya kita tanda pula daripada nombor 1 ke nombor 2. Nombor 1 ke nombor 2 ni jarak yang sama dengan K ke 1 tadi. Jadi, menggunakan jangka lukis pada jarak yang sama, tandakan nombor 2. Okey, dan nombor dan garis. Okey, sama juga nombor 3 dan garis. Okey, last sekali adalah K prime. Kita K ke K prime lah. So, bila kita tanda, yang kat atas akan jadi K. So, yang kat bawah, dia akan jadi K prime. Okey, seterusnya, okey, kita unjurkan pula K prime kita. Okey, bila kita unjurkan K prime ke kanan, unjurkan terus pakai pembaris T saja. Bila awak unjurkan kawasan itu, point ini, kan? Okey, dia akan jadi K prime. Okey kan? Kat situ kan K, K prime. Inilah K, inilah K prime. Maka ini akan jadi K prime lah. Dari K pergi 1. Dari K pergi 1. Okey, 1 kita duduk mana? Okey, 1 boleh juga duduk atas ni, boleh juga duduk bawah. So, makanya kat sini 1 dan juga 3. Okey, kat bawah ni juga 1 prime dan juga 3 prime. Okey, so 1 prime dan 3 prime adalah titik di sini. Okey, so kita garislah. So, bawah ni adalah titik 1. So, makanya ini adalah 1 prime. Okey, ini adalah 2 prime.
Ini adalah tiga prime. Okey. So, kemudian kita akan gariskan K akan berjumpa dengan 1. So, 1 turun bawah. Okey. So, kita gariskan 1 ni pergi point 1 lah. 1 ni akan pergi ke point 1 ataupun point 1 prime. Okey, 1 prime duduk situ lah. Okay, so, kita garis je. Okey, lepas kita dah garis titik dia tu kat situ. Okey, makanya kita sambung je titik. Okey, dari 1, okey. Dari 1 dia akan pergi 2. Okey, dari 1 ni kan pergi 2 kan? So makanya 2 kita duduk sini. Ha, tu dia tempat dia. Okey. So kita pun garis je. Ha, macam tu. Okey, so dari 2, 1 pergi 2, 2 pergi 3. Okey, ini untuk yang bahagian bawah lah. So, dari 2 pergi 3, 3 duduk mana? 3 duduk sini kan? Jadi, bila 3 duduk sini, unjurkan lagi sampailah ke garisan 3. Okey, bila dah unjurkan, titiknya duduk di situ. Okey, so makanya kita teruskan ke kita garis dia, lepas tu kita nak dapatkan ke K prime balik. Okey, K prime duduk kat mana? Okey, ni K prime lah. So kita garis sampai hujung. Okay, bila kita garis sampai hujung macam tu, dan itulah K prime. Kita sambung je. Okey, ni bahagian bawah. So bahagian atas, atas semuanya satu garisan je. Jadi K akan jumpa 1, akan jumpa 2, akan jumpa 3, patah balik K. Ia adalah bentangan, bila buka K, mesti tutup K. Okey, jadi macam itulah bentuk kita garisan objek awak. So, pekatkanlah garisan binaan dan garisan objek. Bezakan. Okey, so soalan nombor 2 dah siap. Kali ini kita nak belajar mengenai asas pengorakan untuk silinder. Bagaimana bentuknya pengorakan untuk silinder apabila kita bentangkan dia? Okey, awak bayangkan kertas kosong ni. Okey, kita buat dia bentuk silinder. Okey, so awak tengok dia bentuk silinder. Okey, so bagaimana kalau kita potong di bahagian ini? Potong ke bawah. Kita potong dia dan kita buka. Okey, dia akan jadi hanya satu bentuk segi empat tepat. Okey. So, awak tengok saya buat ni. Untuk silinder, okey. Tengok, Raja satu menunjukkan dua pandangan. Macam biasa dia akan bagi dua pandangan. Lan dan hadapan. Lukis pengorakan penuh. Klaim adalah pada kedudukan K dan K prime. Okey. So, sekarang ni untuk apabila dia ada silinder, bahagian atas akan jadi bulatan. Jadi langkah pertama adalah awak bahagikan dia kepada beberapa bahagian menggunakan sesi kuset 30 dan 60 darjah. Awak letakkan di atas di square awak. Okey, dan awak pergi pada titik tengah bulatan, awak garis. Okey. Kemudian awak tarik dia sehingga jumpa tengah bulatan dan awak garis. Seterusnya, terbalikkan awak punya set square. Okey, dan garis lagi. Okey, tarik dan garis garisan terakhir. Kemudian, kita nomborkan. Ini adalah K dan K prime. Jadi, dia ikut arah jam nombornya. Ini akan jadi nombor 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian awak unjurkan pada pandangan hadapan. Okey, bawa K dan K prime. Okey, dan 1, nombor 1 dan nombor 11 akan jadi selari. So, awak turunkan dia sama-sama. Turunkan sampai kaki bawah. Okey. Seterusnya nombor 2 dan 10. Okey, dia akan selari juga sehingga ke bawah.
Okey, nombor 3 dan 9. Nombor 4 dan 8. 5 dan 7. Akhir sekali nombor 6. Seterusnya, awak unjurkan dari pandangan hadapan. Okey. Membawa ke belakang dari sampai agak-agak hujung. Okey, unjurkan kaki bawahnya. Okey. Garis lagi. Kemudian macam biasa kita letak satu jarak. Okey. Kemudian di sini kita tandakan sebagai K. Okey, kakinya akan jadi K prime lah. Kita bawa K belah kiri ni pada pandangan hadapan, kita bawa ke sana. K prime pun sama. Okey, dan kita boleh pindahkan ukuran. Okey, untuk silinder, pindah ukuran adalah menggunakan jangka lukis. Okey. Ukur dari K ke 1. Okey. Sebabkan dia adalah silinder bulat penuh, maka pembahagiannya sama. Awak tengok, kita dah bagi 360 kan, jadi jaraknya sama. Kita pindahkan. Okey. Kita tandakan. Okey. Kita tandakan 1. Okay. Tandalah sampai awak patah balik ke K. Okay. Semua yang ada. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, patah balik ke king. Okay. Dan bahagian dalam untuk silinder, dia tidak mempunyai garisan. Tapi awak digalakkan untuk membuat garisan ini sebagai garisan binaan. Kerana memudahkan awak jika soalannya menjadi lebih kompleks. Okey. So, kita garis je tapi kita jangan pekatkan. Cair-cair je kita garis. Okey. Semua sekali yang ada. Kita garis. Tapi sebagai garisan binaan. Okey. 6. 7. 8, 9, 10, 11. Okay. Akhir sekali K. Garisan objek kita adalah K jumpa K prime. Okay. Sehingga ini pun K prime. Okey. Okey. Dari terus ke K prime. Okey. Itu adalah garisan objek kita.